Hello guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi sama gue. Siapa lagi kalau bukan John Itung. Di tanganku ini ada HP Xiaomi Redmi 4A yang baterainya 100% dipakai beberapa menit langsung drop. Nah itu murni dari kerusakan baterai dan baterainya udah datang dan kita tinggal memasangnya saja. By the way, harga baterainya lumayan murah, saya beli di Tokopedia. Kita cek dulu. Nah, harganya 62.000. Nah, ini harganya cukup murah, 62.000 baterai Xiaomi Redmi 4A BN30. Ya, original 100%, original Cina maksudnya, bukan original pabrik ya. Oke. Coba kita, nah ini udah nggak bisa HP-nya. Coba kita langsung ambil baterai yang lamanya dan kita akan ganti menggunakan baterai yang baru. Jadi gitu aja guys, kalau baterai HP kamu 100% atau 80% lah atau masih banyak lah intinya, tiba-tiba beberapa menit langsung drop, itu kerusakan dari baterai yang udah nggak bagus dan tinggal diganti saja. Di Tokopedia banyak yang jual guys, tergantung kamu, silahkan searching sendiri. Oh, udah kebuka. Wih, padahal baterainya ini masih original. Baterainya apa? Ini segelnya belum pernah dibuka. Ini masih belum pernah diservis. Coba kita buka dulu. Wow, baterainya gampang banget dilepas. Oke, coba kita ini kita buka baterai yang baru, harganya berapa tadi? 62.000, sungguh sangat terjangkau sekali, guys. Ya. Coba kita pasang. Apakah ini berhasil nyala? Ya, berhasil kita pasang. Coba hidupin, mau ndak? Oke, mau. Berarti baterainya lumayan bagus. Wah, udah lengket nih, udah melengket ya, udah nggak apa-apa. Langsung saja kita ini ya. Langsung saja kita bautin. Tadinya saya mau ngasih double tip, ini kayaknya udah rapet banget ya. Oke, kita langsung kasih ini, kita bautin ya. Ya, ndak gantung. Oke, sip. Oh. Enggak guys, sebaiknya kita kasih double tip aja. Oke, kita kasih baut.
Ya, kita masukin ke dalam plastik ini, guys, baterai lamanya ini. Coba kita hidupin. Dan selesai sudah permasalahan kita apabila baterai kamu kayak gini, yang dimana baterainya masih banyak, tapi dipakai beberapa menit, bahkan nggak sampai 1 menit, langsung jadi 0%. Itu akibat daripada baterai yang udah kualitasnya nggak bagus. Silahkan ganti baterai, carilah baterai yang bagus. Di Tokopedia banyak, di Shopee juga ada, di Bukalapak ada. Nah, untuk baterai Xiaomi Redmi 4A ini harganya cukup terjangkau, 62.000, guys ya. Saya beli di toko Graha Superpart nih di Jambi ya. Oke. Nah, ini tinggal kita menghubungi orang yang punya HP dan tinggal menunggu cair tentunya. Oke, sampai di sini dulu. Ini udah ya, udah selesai ya. Sangat gampang dan simple sekali.